empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying. Desa-desa, cer-cer risak lu. Cer-cer risak, cer-cer risak. Pak Ganteng, Pak. Subscribe begitu, Mas. Kira-kira, Pak, ya? Mantap, Pak, lagi. Tes. Pada penonton, tolong yang ada di dalam area cadangan, tolong diharap pindah. Yang perlu diketahui asal sudut pemain dari tim ke-11 Perseka. Akbar nomor punggung 1 jaga dari Perseka. Upi nomor punggung 6. Wiro nomor punggung 88. Lili nomor punggung 99. Daniel nomor punggung 37. Papa nomor punggung 10. Jesse nomor punggung 17. Riyad R nomor punggung 20. Roy nomor punggung 7. Edi nomor punggung 8. Yang juga di bangku jadangan Samuel nomor punggung 5. Zoom nomor punggung 9. Edi nomor punggung 9. Andi nomor punggung 11. Ya, pemain susun dari tim ke-11 Sonar. Odrek 20, penjaga Jawan Seri dari 14. Yadi nomor punggung 13. Red nomor punggung 5. Rahrawi nomor punggung 4. Razi nomor punggung 10. Wahed nomor punggung 3. Sanchez nomor punggung 15. Andi nomor punggung 19. Dodo nomor punggung 7. Kebong nomor ke-11 yaitu Sonar.
nomor punggung 13 unit ini masih melihat salah satu teman. Siapkan 7 unit langsung ke tengah. Ejen bola siapkan nomor punggung 3 Wahed kembali di sana. Bola jepas nomor punggung 99 lini ini. Apa kerjasama umat tarik ke tengah dengan nomor punggung 37 Daril. Siapkan 7 Wiro ketika sama dengan nomor punggung 17. Benturan kelas dilakukan oleh nomor punggung 7. Ada resik kesebelasan Sonar Roy. Tanah merah. Koneksi kesebelasan yaitu Perseka Wiro. Nomor punggung 88 tendangan oleh Ceko Wombro Braya. Masih di sana nomor punggung 7. Namun bisa dapat dihalau kembali bola di pasal dari Sonar. Masih Sonar berbahaya. Masih Sonar. Salah umpan Sonar. Bola bisa dapat dikasih nomor punggung 7 Edi. Bekerja sama dengan Roy. Nomor punggung 7 kejar-kejar. Masih Roy tarik ke tengah. Siapa yang 7 di sana? Ya gitu. Berbahaya nomor punggung 10 dari Persaikan. Masih nomor punggung 10. Namun bisa bola dapat dihalau oleh nomor punggung 13 tidak kesebelasan Sonar yang di ini. Sehingga akan terjadi lemparan akan dilakukan oleh kesebelasan yaitu Perseka nomor punggung 37 Daril. Masih melihat salah satu teman langsung ke depan ke saudara Roy nomor punggung 7. Masih Roy melihat salah satu teman umpan tarik ke belakang ada pekerja sama dengan nomor punggung 33 dan ya di sana nomor punggung 19 Aldi umpan terobos sampai kembali nomor punggung 15 sekarang balik dilakukan di sana pekerja sama cukup berbahaya 1-2-3. Kerjakan dapat punggung sebelah dari cebong sudah posisi berada di posisi offset dan sehingga akan terjadi tendangan cebong dari kesebelasan Perseka. Halili menghadapi bola dapat punggung 99 sudah lepas tinggi jauh bola di sana. Masih bola bisa dapat dialog nomor punggung 14 Seireno langsung bola ke depan kembali serangan balik dapat dari kesebelasan Sonar. Ternyata sudah berada di terkena perangkap-perangkap offset yang dilakukan oleh tim kesebelasan yaitu Perseka. Kali ini menghadapi bola pemain belakang dari tim kesebelasan Perseka ini nomor punggung. Ya sudah dilakukan kembali kerjasama Dedi nomor punggung 8 kerjasama dengan Roy. Serangan balik akan dilakukan oleh tim kesebelasan Perseka. Masih Roy siapkan 7 kembali Roy mengecek si gulung blondar langsung ke tengah. Salah umpan di sana ada nomor punggung 10 tim kesebelasan. Ya berbahaya kembali sudah dilakukan. Dilakukan di sana rebut-merebut nomor punggung 37. Namun bisa dapat dihalau kembali cebong. Rebut-merebut di sana namun bola dapat dikuasai dari tim kesebelasan Perseka. Bersama dengan Roy kembali Roy menguasai bola. Masih Roy siapa yang 7 namun bisa dapat dibaca shooting bola nomor punggung 10 dari kesebelasan Perseka. Cukup keras papa. Ia sudah dilakukan ke tengah rebut-rebut siapkan 7. Ternyata masih ada di sana nomor punggung 20 berbahaya dari kesebelasan Perseka ini. Ia tarik ke belakang kembali nomor punggung 37. Tarik kembali ke belakang ada Wiro nomor punggung 88. Ini bola ke depan daun menang pendihalo oleh nomor punggung 19. Masih di sana ada nomor punggung 3 Papang kembali umpan tarik sudah dilakukan. Roy kembali ada Papang kembali di sana langsung tipu-tipu bola. Ternyata Papang ini terlalu terburu-buru menguasai si kulit bundar. Ia di nomor punggung 13 langsung ke depan siapa yang 7. Di sana ada Papang menghalau bola. Masih di sana bola di Sonar. Lemparkan jauh nomor punggung 14 Sonar. Masih Sonar di sana kejar-mengejar. Masih Sonar. Bukanlah pelanggaran yang terjadi. Ternyata lemparan sudah akan dilakukan tim kesebelasan Perseka. Kembali sudah dilakukan ada di nomor punggung 20 di tim kesebelasan Perseka. Masih di sana bola-bola pendek lokal Perseka. Papa siapa 7 namun bisa dapat dihalau. Kembali serangan dilakukan dari tim kesebelasan Sonar ada nomor punggung 7. Namun bola dikasih nomor punggung 37 Daniel. Masih di sana nomor punggung berapun Edi berbahaya. Namun nomor punggung 14 ini bisa dapat menghalau bola Ali. Edi melakukan serangan siapa 7 langsung ke tengah berbahaya Edi.
akan dekat dengan tim sebelah sampai mereka kembali sudah dilakukan. Roy nomor punggung 7 ini bisa dialak oleh nomor punggung 10 tim dari kesebelasan Sonar Rasik, sehingga terjadi tendangan akan dilakukan oleh tim kesebelasan yaitu Perseka. Bola langsung dihadapi oleh nomor punggung 10 itu dari kesebelasan Perseka Papang. Masih pagar betis 1, 2, 3 pagar betis dilakukan oleh tim kesebelasan saudara ini. Masih Papang melihat salah satu teman siapa yang tujuh, pet sudah berbunyi, langsung Papang berbahaya dilaku Perseka. Apakah terjadilah tendang? Oh, ternyata pelanggaran dilakukan oleh tim kesebelasan saudara ini, sehingga bola terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh tim kesebelasan Perseka. Ya, pagar betis di sana sudah 1, 2, 3, 4 pemain dari belakang dari tim kesebelasan saudara ini ingin menghalau bola. Ya, bola dihadapi oleh Papak Rondo berpunggung 7 langsung. Cukup manis menjaga gawang ini dari tim kesebelasan saudara. Bola bisa dihadapi penjahat. Namun salah satu teman di sana ternyata tidak ada sehingga bisa dapat dihalau Perseka. Roy masih Roy di sana berbahaya Roy. Namun Roy ini menginjak si kulit kuda. Serangan pada dilakukan cukup pada di sana dilakukan dari tim kesebelasan yaitu Sonar. Hadapan langsung dengan ini. Namun bola begitu cukup cepat sehingga bola keluar dari arena lapangan sehingga terjadi lemparan atau dekat oleh tim kesebelasan yaitu Perseka. Bola langsung dihadapi Oira. Kembali sudah dilakukan cukup berbahaya. Masih Cibong menguasai bola. Namun bisa dapat dialah oleh nomor punggung 17 Alik dari tim kesebelasan Perseka. Serangan balik kembali dilakukan di sana ada Rian nomor punggung 20. Masih Rian siapa 7 masih melihat salah satu sempat bersepeda sama dengan Rok. Langsung kenapa tanpa trek botrek lebar punggung 20 kau biarkan itu bola sehingga itu bola masuk kembali berubah kedudukan untuk mendapatkan hadiah yang sangat berharga itu kartu kuning nomor punggung 88 dari tim kesebelasan Perseka. Tendangan bola akan dilakukan oleh Andi nomor punggung 19 tim dari kesebelasan yaitu Sonar. Siapa yang tujuh masih melihat salah satu teman pagar betis 1, 2, 3 dilakukan oleh tim kesebelasan Perseka. Andi siapa tujuh berbahaya Andi yang benar depan. Ternyata fluid diberikan pertanda 1, 2, 3 pemain dari tim kesebelasan Sonar ini wahid sudah berada di posisi offset. Sehingga akan terjadi kembali kendalan akan dilakukan oleh tim kesebelasan yaitu Akbar mau menjaga gawang kesebelasan Perseka. Langsung melambung tinggi ke depan siapa yang tujuh. Namun bola bisa dapat dibaca oleh tim kesebelasan Sonar. Heading bola sudah dilakukan. Lawur bola keluar. Akhirnya akan terjadi lemparan akan dilakukan oleh tim kesebelasan Perseka. Nomor punggung 98 ini sudah dilakukan bekerja sama dengan Rian. Umpan tinggi melambung bola namun kembali bisa dapat dihalau oleh kesebelasan yaitu Sonar. Umpan tarik dilakukan ke belakang. Masih umpan-umpan pendek dilakukan dari tim kesebelasan Sonar. Nomor punggung 15 berubah taktik tema serangan yang dilakukan namun bisa dapat dihalau dari tim kesebelasan Perseka. Kembali umpan tarik nomor punggung 10 cukup telah Papang bisa lembatkan si kulit bundar. Kembali bekerja sama dengan Edi Roy datang mati namun 1, 2, 3 tidak ada teman yang bisa dapat menyelesaikan si kulit bundar. Bola masih berjalan di arena lapangan yang kembali dilakukan oleh tim kesebelasan Sonar. Masih Sonar di sana siapa tuju langsung ke tengah yang dituju Cebong namun bisa dapat dihalau kembali penguasaan bola dikuasai oleh tim kesebelasan Perseka. Sudah dilakukan di sana masih Perseka melakukan serangan ada dia nomor punggung 10 namun bisa dapat dihalau ada Cebong di sana bekerja sama dengan Andi dapat punggung 7 masih Andi rambut masih berlakukan saya dari tukar sebelahkan sana berbahaya masih dari sana Andi.
Oh ternyata, apakah itu sebuah pelanggaran ataukah tendangan penjuru yang dilakukan? Oh ternyata tendangan penjuru akan dilakukan oleh tim ke-11 yaitu Solar nomor punggung 10 Rasi. Masih mulia Rasi. Akhir-akhir lagi kan nampak nomor 4. Bola dihadapi Ralin Rasi langsung ke tengah. Berbahaya. Namun bisa dapat dibaca oleh penjaga gawang Akbar ini berbahaya kembali. Serangan balik akan dilakukan oleh tim ke-11 yaitu Perseka. Masih jabarkan bola 17 saat Roy masih Roy dan sobat bos bola ke depan Roy. Namun bola bisa dapat dihalau oleh penjaga gawang yaitu.